Nah guys, ini ada turaisnya nih guys. Ini turais atau bahasa Indonesianya kumbang. Ini turaisnya ya guys, sedang ada di pohon petai Cina nih, di pohon petai Cina atau bahasa Sundanya pohon selong. Kakinya nyangkut. Wah, kucing lagi berantem sama turais. Wah, benang. Ini kalau di Sunda namanya turais. Ini adalah kumbang, bahasa Sundanya turais. Wah, disemutin ah, turaisnya disemutin ah, mati. Ah, balikin ah, balikin. Aduh, itu kena semut. Ini sayapnya panjang sebelah nih. Sayapnya panjang sebelah, makanya dia bisa bunyi. Oh, sayap yang panjangnya ada yang patah tadi berantem sama kucing. Wah, kumbangnya masih hidup. Balikin deh. Balikin, balikin sendal. Wah, bisa berdiri lagi. Sayapnya. Kumbangnya tidak bisa terbang karena tadi berantem sama kucing. Jatuh kan? Sayapnya satu lagi yang panjang patah sama kucing digigit. Itu. Dia mau ketolongan teman-teman. Wah, dia sembunyi ke rumput-rumput tuh. Wah, langsung sembunyi di rumput-rumput deh. Ya, tapi mahal. Misalnya padinya ke papi. Tak bayangin. Jangan biarin dia naik. Aduh, teman-teman, liatin.
Iya. Kembangnya naik rumput. Enggak bisa karena kan tangan dia kecil banget. Kok bisa kayak monyet dia? Monyet kan biasanya ada di pohon, bukan di rumput. Udah dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.